welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama saya, Ica. Selamat sore, Seri. Ini aku mau pergi ke pasar. Cuacanya mendung, lihat, gelap. Dan aku mau ke pasar, mau beli tomat hijau, sama beli ice cream, sama beli yang lain-lain. Mau tahu seperti apa pasar tradisional di Singapura? Ikutin terus videonya. Nah, sekarang saya sudah sampai di pasar. Seperti inilah kondisi pasar tradisional di Singapura. Ini udah sore, jadi sepi ya guys. Kalau pagi tuh rame banget, sampai jalan aja susah, sampai dempel-dempelan gitu. Kadang bayarnya juga ngantrinya panjang banget, buang waktu. Kayak gini pasarnya. Sama aja seperti pasar-pasar pada umumnya. Ada apa aja sih di pasar ini? Yuk kepoin. Ada mentimun, ini harganya $1.50, sekitar 15 ribuan. Ada zucchini juga. Ada jamur. Labu, ini labu kayaknya. Ada mentimun tua, ini di sup enak. Ada labu kuning, ada labu kukuk, kalau di kampung saya namanya labu kukuk. Ada kentang, ada wortel, ada lemon, ada jeruk nipis, tomat, paprika. Ada kol, sawi putih, ada cabai-cabean, dan ada cipir juga guys. Tuh cipir namanya kalau di kampungku. Ada durian juga, dan aku tuh gak suka banget kalau lewat sini karena bau. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, serai, jeruk purut, cabai-cabian lagi. Ada kunyit, ada lengkuas juga. Ada daun bawang seledri, tomat, ada cepoka, ada leci juga, ada gori, nangka muda, terong kecil ungu, ada apa itu namanya, ubi, ada pandan. Di situ toko buah guys, ini namanya nggak tahu, lupa. Tuh ada labu kuning, jahe, dan lain-lain. Ini yang paling penting ini guys, buat bikin seblak, ada kencur, ini di toko Melayu. Ada kecombrang juga, ada bengkoang juga guys, ada oyong juga, ubi ungu, ubi kuning. Dan ini oyong, timun. Pokoknya sama aja seperti di Indonesia. Kalau di Singapura semuanya ada. Pete jengkol juga ada, cuman sedikit mahal harganya. Kayak gini guys, tuh ada okra juga, ada itu namanya lobak. Lobak kan ya? Enggak salah lupa namanya. Ini ada pisang juga. Ada toko Cina, ada toko Melayu, ada toko India di sini tuh. Ikan-ikan. Toko India juga. Sri Murugan. Yang
1969, udah lama banget. Dan itu di depan ada toko buah. Kita lihat ada buah apa aja sih. Tuh ada mangga, ada jeruk bali, ada apel, ada anggur, strawberry, ada delima, alpukat, kiwi, terus juga ada melon, semangka, nangka, buah naga, pisang, pepaya, itu apa namanya, manggis, biasanya ada rambutan juga, duku juga ada guys, pokoknya lengkap, semua ada. Ini toko Melayu, saya mau beli tempe. Oh, yeah.